Video ini menggunakan Photoshop 2022. Apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Baru kemarin gue bilang seleksi rambut atau bulu halus belum bisa dilakukan jika menggunakan Object Selection Tool. Tapi Adobe baru saja update dan improve mengenai hal itu. Dan jadinya, sekarang lu udah bisa seleksi manusia sekaligus detail pada rambutnya. Dengan aktif pada Object Selection Tool dan checklist opsi Object Finder. Maka hanya dengan sekali klik, lu udah berhasil seleksi wanita ini hingga ke detail rambutnya. Dan klik Add Layer Mask untuk menghapus background-nya. Untuk melihat kontras detail seleksinya, tahan Alt, klik kiri pada thumbnail layer masking. Zoom in. Inilah hasil seleksi rambut menggunakan Object Selection Tool. Good job, Adobe. Bukan perkara sulit kan? Cuma sekali klik, cuk. Next, gua tahu apa yang dipikiran kalian. Kalau background-nya polos mah nenek-nenek soalnya juga bisa, bro. Oke, jadi percobaan selanjutnya kita beralih ke outdoor. Oke, aktifkan Object Selection Tool. Lalu klik wanita ini. Ya, sudah terseleksi. Sekarang klik Add Layer Mask. Dan inilah hasilnya. Berhasil, walau memang tidak sempurna. Mari lihat detailnya. Tekan Alt, klik kiri pada thumbnail layer masking. Nah, terjadi miss selection, ada bagian yang berlubang. Dan kalau diperhatikan, lengan baju juga hilang. Atau helai rambut yang terkibas cukup jauh ini juga terpotong. Nah, cara memperbaikinya adalah klik Select and Mask. Pastikan Refine Mode-nya adalah Object Aware. Lalu klik Refine Hair untuk memperbaiki seleksi pada rambut. Dan untuk bagian yang berlubang ini bisa diperbaiki dengan Brush Tool. Selesai. Nah, informasi. Kalau lu mau perbaiki detail rambut menggunakan fitur Refine, rambutnya akan menimbulkan aura dude atau disebut fringes. Untuk memperbaikinya, pada output setting, aktifkan Decontaminate Color. Amount-nya gue beri cukup 85% saja, supaya tetap ada sedikit cahaya alaminya. Lalu oke. Selesai, lu udah berhasil seleksi rambut si Nona ini hingga ke helaian rambutnya. Kok jadi belayan? Oke, sekarang gue mau coba dengan latar yang lebih kompleks. Object Selection Tool. Klik orangnya, lalu Add Layer Mask. Wih, begini pun udah mantap-mantap hasilnya. Kalau mau diperhalus lagi, tinggal Select and Mask. Terus klik Refine Hair. Lalu centang Decontaminate Color 85% dan klik OK. Selesai. Bang, nasib yang belum update gimana nih? Oke, cara ini khusus untuk yang belum update. Ya, minimal Photoshop CC 2018. Lalu aktif pada Quick Selection Tool. Lalu klik Select Subject. Pada mode Add to Selection, rapihkan area yang terjadi miss selection. Setelah itu, klik Select and Mask. Nah, aktifkan Refine Edge Brush Tool. Lalu gosok area helai rambut. Checklist Decontaminate Color 85% dan klik OK. Selesai, lu bisa bebas mengganti backgroundnya. Mudah kan? Improve dari Adobe ini hadir sejak versi 23.4.0 per bulan Juni 2022. Tapi gue menyarankan update ke latest version V23.4.1 karena ada bug di versi V23.4.0. Oke, sip, sekian monitor ke-64 ini tentang mudahnya seleksi rambut zaman now. Jika menurut lu video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram, silakan tag akun Nihil Project.
ntar gue masukin ke dalam sorotan dan tampilkan di akhir video. Klik follow terus kalian. Enggak juga gak apa-apa. Oke Duda, gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah.